Tapi sebelumnya kita lihat dulu video berikut ini dan harus dihafal setiap adegannya. Aduh. Nanti apa gamesnya gue bakal kasih tahu. Ini dia tayangan videonya. Oke. Okay. Dibandingkan dengan Bang Rakam gimana, Mbah? Siapa? Bang Rakam. Bang Rakam. Si Rakam. Iya, Mbah. Rakam itu gak ada apa-apanya. Hah? Kemarin sore tuh Rakam tuh. Jadi jauh. Oh. Seberapa sih kekuatan dia? Tanya orang sekampung Golai, siapa paling terkenal? Mbah Kobul. Rakam gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya, kecil, sepele. Itu apa? Diam! Mulai berani kamu. Mulai berani nunjuk-nunjuk begini. Hah? Mulai kapan kamu berani begitu? Hah? Wah! Atau dia, Bang Rakam, baik hati Bang Rakam. Ngomong apa tadi? Enggak, ini anak-anak ini loh. Aku kasih tahu kalau Bang Rakam itu orangnya di sini paling pengaruh begitu. Tadi Bang Rakam sendiri kayaknya ada sesuatu yang mau datang ke tempat Mbah Kobul. Ngomong aja kenapa sih? Ya, gua mau update. Hah? Update? Ya. Update jimat kepel cincin gua ini yang gua beli setahun lalu sama lo, ngerti? Setahun yang lalu? Iya. Maksudnya udah pudar begitu? Khasiatnya sudah luntur. Itu dia tayangannya untuk sinetron Utusan dari Surga. Gamesnya adalah kita bakal live adegan. Tapi kita akan tukar perannya. Perannya di mana Baim jadi Om Toro. Hah? Dan Om Toro jadi Mas Desi. Oke, tepuk tangan lu dong. Lu jadi Om Toro, Om Toro jadi Mas Desi. Ayo. Berarti gua. Silakan, berarti gua melotot-melotot tuh. Iya, lu melotot-melotot. Izin. Oke. Okay. Kamera. Suaranya harus rasa. Udah. Ya, tuh. Oke. Okay. Kamera rolling. Sama ya. Action. Rakam itu gak ada apa-apanya. Di tengah, Om. Di tengah. Nah. Oke. Okay. Itu udah kali. Okay. Ya segitunya tapi gitu, Om. Lanjut, Om. Yang mirum yang persis ya. Yang penting persis. Ayo, Pak. Iya. Ayo, Pak. Rakam itu gak ada apa-apanya. Kobul, siapa yang gak tahu Kobul ini? Raja di sini paling terkenal, dukun paling terkenal. Kalau Rakam mah gak ada apa-apanya. Gak takut gua sama Rakam. Mana sih? Balik. Mana ada Om Toro kayak gitu? Mana ada Om Toro mainnya? Apa kabar? Galak. Mana ada Om Toro? Galak dong. Rakam. Bang Rakam. Wah, Bang Rakam itu baik. Gak pantas. Bang Rakam tuh suaranya gak cempreng. Bang Rakam itu baik, saya bilang orangnya baik ya Bang Rakam ini. Ya, melotot dong, mata lu melotot dong, mata lu kurang buka, mata lu kurang. Emang kurang. Gak bisa. Suaranya lebih dalam. Emang gak bisa kebuka. Hei! Galak dong, ya ada apa Bang? Jimat yang gak... Kurang serak suaranya. Gitu. Hei! Iya Bang. Lu masuk angin. Itu lebih kayak masuk angin. Jimat yang kamu pakai di sini, yang saya pakai. Ya. Itu sudah tidak ada fungsinya. Waduh. Mata melotot, mata. Nah. Tukar ini Bang. Ya, Om Toro gak ada ketawa, Om Toro gak ada ketawa. Boleh, nanti saya bikin lagi jimat yang baru ya Bang ya. Iya. Ya. Benar ya? Iya Bang. Waduh. Tepuk tangan untuk Baim dan juga Om Toro Morgan. Yang pastinya tadi adalah cuplikan dari sinetron Utusan dari Surga. Ya.